Meski harus digelar dengan keterbatasan akibat pandemi COVID-19, Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta, Jumat 24 Desember 2021, berjalan dengan hikmat. Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Natal sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 16.00, 17.00, dan 20.00 waktu Indonesia Barat, yang dilakukan secara tatap muka dan daring. Meski kehadiran jemaat dibatasi hanya 650 orang atau 40% dari total kapasitas gereja, pelaksanaan Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta tetap disambut antusias oleh jemaat. Jemaat yang hadir secara langsung harus mendaftar terlebih dahulu melalui situs resmi Gereja Katedral Jakarta. Sebelum memasuki gereja dan mulai beribadah, seluruh jemaat wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan telah melakukan vaksinasi dengan melakukan verifikasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Perayaan Natal di Gereja Katedral tahun ini mengangkat tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Adapun perayaan Natal pada Sabtu 25 Desember 2021 bisa diadakan sebanyak 3 kali, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara daring dan tatap muka, kemudian misa kedua pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk daring saja, dan terakhir pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tatap muka dan daring.